Okay, hi, Assalamualaikum. So, sekarang saya just nak share sedikit tentang buku Kembara Kesedaran. Okay, yang saya pernah tulis dulu pada tahun, saya dicetak pada tahun 2018. Okay, so ini buku yang saya tulis. Okay, editor Puan Safia, reka bentuk, ini adik saya lah, so dia memang designer. Okay, so buku ni dah dekat library. Okay, kalau dekat library tu, pusatkan negara tu, you boleh try lah cari ISBN ni, nombor dia ataupun dia punya keyword dekat sini lah. So you akan jumpa dekat library perpustakaan negara. Okay, so this is the cover. Ini buku lama saya, insyaAllah saya sebenarnya ada perancangan untuk nak buat cetakan kedua, tapi kata banyak tertangguh lah sebab costing lagi ada berbagai perkara yang saya kena beri keutamaan. So saya dalam perancangan waktu tu dalam bulan September, saya ingat saya nak republish tapi masih lagi tertangguh semuanya. Ialah kita merancang apa-apa Tuhan yang tentukan. Jadi inilah buku yang pernah saya tulis satu waktu dahulu. Okay, so buku ni kita akan buat cover baru. Okay, nanti saya akan buat cover baru untuk buku ini. So ni buku saya lah penuhnya tajuk yang saya tulis ni adalah Kembara Kesedaran. Okay, kisah kembara pemulihan rohani dalam mencapai penghentian hidup. So buku ni saya tulis selepas saya berjaya keluar daripada cycle of anxiety, dan waktu tu saya dapat mencapai beberapa kesedaran tentang kehidupan, pengertian hidup. So itulah yang membawa tagline kepada aku yang hidup dalam bersahaja. So bukanlah aku hidup dalam bersahaja ni maksudnya macam mana nak kata, macam muka selamba je, sahaja je, macam tak ada perasaan ke, idak lah begitu maksudnya. Tetapi aku yang hidup dalam bersahaja ni ada macam-macam maksud, macam-macam perasaan di dalam tagline aku yang hidup dalam bersahaja. Antaranya adalah bila kita hidup dalam bersahaja tu maksudnya kita hidup dengan niat. Sebab kadang-kadang kalau kita faham kenapa bila kita niatkan sesuatu, maksud dalam bahasa Melayu ni sahaja aku berpuasa, contoh sahaja aku mendirikan solat. So sahaja tu maksudnya kita meneruskan hidup kita dalam pengertian, dalam penghayatan dengan penuh niat, ada apa matlamat yang kita nak capai, objektif dia. Okay, so ini merupakan kandungan. Ni kandungan buku Kembara Kesedaran. Okay, basically buku ni color. Tapi yang coming ni punya saya akan buat black and white sahaja. Sebab buku ni bila kita buat color dia agak mahal. Okay, masa tu saya jual asal-asal RM79, kemudian saya turunkan harga kepada RM69. Alright, so jadi sebab saya ramai yang apa yang nak mendapatkan buku ni tapi mungkin harganya agak mahal kan, sebab berwarna. Jadi apa yang saya mampu buat waktu tu, saya rasa yang saya nak plan adalah lepas ni saya akan cetak di dalam black and white lah, grayscale. Jadinya ramai yang boleh dapatkan buku ni sebab antara testimoni yang saya dapat lah daripada kawan-kawan yang dah memiliki buku ni, mereka jadikan buku ni sebagai panduan. Mereka dapat kata banyak ilmu baru, manfaat daripada pengalaman-pengalaman dan knowledge yang saya kongsikan dalam ni dapat membantu mereka untuk memahami kehidupan itu sendiri. So macam-macam lah, kira macam compact. Doakanlah saya, semoga kalau saya dapat orang kata buat buku baru, mungkin Kembara Kesedaran kedua. Kita tak tahu. Alright, so ini sebelum you all baca buku ni, saya ada buat disclaimer dekat sini lah. Okay, maksudnya memang saya memang ada ceritakan tentang tenaga dalaman kita, pusat-pusat tenaga dalaman kita dalam badan ni semua, tentang pemulihan secara semula jadi. Tetapi saya selalu kata tekankan saya tidak mengendepikan sebarang nasihat perubatan yang bertauliah, dan saya juga melarang you all daripada menggunakan sebarang teknik yang didapati pada buku ni untuk nak menggantikan bentuk rawatan terhadap masalah kesihatan fizikal dan mental tanpa nasihat doktor, sama ada secara langsung atau tak langsung. So saya berkongsi maklumat secara umum je, okay, bagi membantu you all mencapai kesejahteraan emosi dan rohani. Sekiranya you all menggunakan mana-mana maklumat dalam buku ni untuk diri sendiri yang merupakan hak kebebasan you all, saya dan penerbit tak bertanggungjawab terhadap sebarang tindakan yang diambil. Sebab basically ini adalah disebut sebagai buku bergenre biblioterapi. Buku biblioterapi maksudnya kisah bagaimana saya kata merawat diri saya, memulihkan diri saya, terapi-terapi yang saya buat.
Okey, so berbalik kepada kandungan buku ni. Ha, so mungkin saya boleh ceritakanlah awal-awal kita sediakan prolog. Prolog, okey. macam dia sebelum kepada pengenalan lah. So dia ada pengenalan juga dan dia ada ada empat bab. Okey, ada empat bab dalam buku ni. Ada bab satu, bab dua, ada bab tiga dan juga bab empat. Kemudian baru masuk epilog, mutiara kata dan tentang diri saya lah sebagai penulis. So di dalam bab satu ini saya ada ceritakan tentang pecahkan kepada beberapa bahagian, iaitu 6 bahagian yang bertajuk harga diri, tidak selamanya gagal, persoalan batin, zaman kegelapan saya, okey, perkahwinan dan perkahwinan yang kedua. So ini lebih kepada sejarah hidup saya. Yang bab satu ni lebih kepada sejarah hidup saya. Jadi kalau you nak tahu inilah antara punca kenapa, kalau you nak tahu kenapa saya mengalami isu anxiety disorder. Okey, inilah dia pada bahagian ni kalau you nak tahu. So ini saya dah ceritakanlah. Sebab itu buku ni sangat-sangat ada kata nilai sentimental untuk saya sebab menceritakan sejarah kehidupan saya yang mana tak ramai orang sanggup untuk kongsikan dia punya cerita peribadi. Tetapi saya berkongsikan cerita peribadi saya kerana saya menganggapkan kisah peribadi saya itu adalah sebagai satu bab dalam kehidupan saya yang terdahulu, yang mana benda itu sudah saya tinggalkan dan saya menjadi diri saya yang baru. Okay? Dan saya menceritakan dalam buku ini sebagai iktibar dan pengajaran pada you all yang membaca ini. Okey. So masuk kemudian bab kedua. Okey, ada 1 2 3 4 5 6 7 8 bahagian. Okey, 8 bahagian dalam bab ni, dan saya dalam bab kedua barulah saya ceritakan tentang apa tu anxiety. Okey, barulah bermula waktu tu persoalan-persoalan tentang siapa kita ni sebenarnya, kenapa manusia tu merasa derita. Okey, bagaimana manusia itu dia menciptakan sendiri derita pada tubuh badan dia. Bagaimana ni saya jelaskan bagaimana kita manusia tanpa kita sedar sebenarnya kita yang create penderitaan, kesengsaraan pada tubuh badan kita sendiri. Okey, dan sekarang bahagian 11 saya ceritakan tentang apa itu fikiran dan emosi, dan saya ceritakan apakah itu kesedaran. Okey, dan saya ceritakan juga drama queen. Drama queen ni maksudnya adalah bagaimana kita ni tak perasan dalam kehidupan seharian kita banyak create drama. Kita banyak mencipta drama, lepas tu hujung-hujung kita yang sengsara, kita yang derita. Kita yang create drama tu, kita yang merana. Then masuk bahagian 14, penyaksian. Okey, bahagian penyaksian. Bahagian ketiga, inilah saya menceritakan tentang present moment. Sebab antara kata cara dulu saya merawat diri saya adalah saya mendidik diri saya untuk live at the present moment. Okey, live at the present moment maksudnya hidup ke saat ini. Jadi macam sekarang ni saya pecahkan kepada beberapa situasi dalam kehidupan kita. Bagaimana kita untuk mencipta kekayaan pada saat ini? Bagaimana untuk kita memahami tentang kemiskinan pada saat ini? Bagaimana untuk kita memahami tentang cinta dan hubungan cinta pada saat ini? Menikmati pengalaman keibubapaan dan peranan anak pada saat ini? Menerima hal kematian dan kehilangan pada saat ini? Bagaimana kita bekerja dalam ruang kerja kita dan bagaimana kita berdepan dengan rakan sekerja kita pada saat ini? Bagaimana kita berdepan dengan penyakit fizikal dan mental pada saat ini? Bagaimana kita berhadapan dengan dosa dan kesalahan lampau pada saat ini? Dan bagaimana kita mengenali ego dan emosi pada saat ini? So ini adalah perkara-perkara yang sering berlaku dalam kehidupan kita, isu-isu yang sering berbangkit dalam kehidupan kita dan bagaimana untuk kita mengatasinya, menempuhnya pada saat ini. So inilah yang saya pecahkan. Dalam sini pun ada saya kongsikan juga orang kata pengalaman-pengalaman pribadi saya lah, dan bagaimana saya menempuh suatu keadaan tu dan saya live at the present moment dan berdepan dengan situasi-situasi tersebut. Okay, so bahagian akhir ni lah bagaimana kita nak merasa sejahtera dalam cinta. Okay, merasa sejahtera dalam kasih sayang, dalam rahmat Tuhan. Okay, baru masuk epilog mutiara kata dan tentang diri saya. Okay, so kita buka sedikit prolog. Ini adalah tentang bagaimana saya perbualan ataupun SMS antara saya dengan arwah suami saya waktu itu. Ini dia. Ini perolah. Okay, kemudian barulah masuk pengenalan tentang apa yang saya sebenarnya nak ceritakan tentang buku ni. Okay. So kat sini saya tulis kat situ saya kata kembali kesedaran merupakan judul yang jelas dalam menggambarkan intipati kisah pengembaraan aku sebagai bekas penderita anxiety disorder sehingga aku berhasil mencapai kesedaran sebenar dalam menikmati sebuah kehidupan yang indah. Okey. So saya selalu sebut sebenarnya kembali kesedaran ni tak berakhir kat sini. Okey, kembali kesedaran saya itu berterusan dan bila mana saya kata meneruskan kehidupan ni dalam penuh penghayatan dan kesedaran,
rupanya saya memahami, baru memahami yang kesedaran tu ada pelbagai tahap dan peringkat-peringkatnya. So nanti kalaulah you all benar-benar sudah bersedia untuk menjalani spiritual journey you all masing-masing, you all akan faham apa yang saya maksudkan, bahawa kehidupan ni ada tahap-tahap kesedarannya, ada tahap ataupun peringkat-peringkat kita memahami tentang kehidupan tu apa. So inilah yang saya ceritakan. Masuk bab satu tentang harga diri. Bagaimana masa ni saya menceritakan tentang diri saya yang dulu masa saya kecil, saya tidak ada self esteem. Okay, saya seorang kanak-kanak yang kata mempunyai tahap keyakinan diri yang sangat rendah disebabkan oleh insiden-insiden yang berlaku pada zaman saya kanak-kanak dulu. Dan selalu saya ceritakan dalam kisah-kisah saya, saya kata untuk kita buka kembali cerita-cerita masa zaman kanak-kanak, bukan untuk kita menyalahkan takdir, bukan untuk kita menyalahkan orang-orang yang pernah masuk dalam kehidupan kita yang kononnya menjadi punca kepada penderitaan kita, bukan. Tujuannya adalah untuk kita, pertamanya bila kita nak melakukan perubahan ni, kita perlu acknowledge ataupun kita kena sedar apa sebenarnya yang pernah berlaku dalam kehidupan kita, apa yang dah berlaku dalam kehidupan kita. Dan daripada situlah, bila kita sedar benda tu, kita terima, kita terima dengan hati yang reda bahawa itulah yang telah ditentukan pada kita, barulah kita boleh buka hati kita, melepaskan dan memaafkan apa yang dah berlaku. Yang penting adalah memaafkan diri kita sendiri. Sebab sebenarnya bukanlah hal orang luar tu yang sebenarnya yang menjadi punca kita, tapi reaksi kita. Jadi kita perlu memaafkan diri kita sendiri kerana memberi reaksi yang akhirnya membuatkan kita sendiri menderita. Tapi kita memaafkan diri kita sendiri tu, berlembut dengan diri kita sendiri, bukan bermaksud kita nak menyalahkan diri kita, tapi lebih kepada kita nak bertanggungjawab atas apa yang dah berlaku dalam kehidupan kita. Okay? Bertanggungjawab maksudnya kita betul-betul pegang bahawa segala reaksi yang aku keluarkan tu adalah disebabkan diri aku sendiri. Tapi jangan juga salahkan diri kita kerana kita memberi reaksi kepada sesuatu perkara atau insiden tu berdasarkan tahap pengetahuan kita, berdasarkan tahap kesedaran kita. Okey, jadi kita memberi reaksi waktu tu, kalaulah waktu tu berlaku sesuatu peristiwa insiden dalam kehidupan, tetapi kita memberi reaksi dengan dendam, dengan kemarahan. Kenapa? Sebab tahap pengetahuan kita waktu tu baru tahap tu, tahap kesedaran kita waktu tu baru tahap satu contohnya. Jadi bila kita menjalani kehidupan ini dengan penuh penghayatan, pemahaman, sedikit demi sedikit, perlahan-lahan kita akan mengubah reaksi kita, tindak balas kita pada hal-hal sekeliling. So inilah dia iktibar yang saya dapat daripada kisah-kisah pengalaman saya yang lampau, daripada zaman kanak-kanak dulu sehingga saya apa masuk universiti, berkahwin dan mempunyai anak. Banyak-banyaklah pengalaman yang saya boleh ceritakan. Okay, yang saya kongsikan kepada pembaca supaya you all ada yang sebenarnya baru sedar, oh rupanya apa yang saya alami tu sama dengan you all. Ada yang kata macam, oh sama lah apa yang Kak Nas alami tu, itulah yang saya alami, saya tak sedar selama ni. Ha, kan? Jadi bila baca buku Biblioterapi ni baru tahu rupanya kita tak bersendiri, rupanya ada orang lain di luar sana yang mengalami perkara yang sama kita alami. So barulah masuk, tidak selamanya gagal. Waktu ni saya mula mengerti yang kehidupan kita, walaupun self esteem kita rendah, kita tak ada keyakinan diri, tapi kita ni takkan selamanya gagal. Sebab apa? Hidup kita ni sentiasa penuh dengan rahmat Allah. Tuhan tu dia sentiasa bagi rahmat kat kita. Walaupun kita gagal ke apa, dengan kasih sayang itu kita dapat bangkit semula. Okey, cuma waktu itu tanpa saya sedari, kebanyakan waktu saya bangkit adalah saya bangkit dengan perasaan marah. Jadi saya punya diri saya dulu, zaman-zaman dulu, saya nak bangkit daripada kekalahan saya, nak bangkit daripada saya punya kesedihan saya adalah apabila saya marah. Saya marah je, baru saya challenge diri saya. Saya marah je, saya challenge diri saya. Sedangkan sebenarnya perkara tu perkara yang kurang sehat. Bila kita bangkitkan semangat diri kita dengan kemarahan. Jadi kita sepatutnya melepaskan. Banyaklah. Lebih dah sebenarnya, bila kita cakap pasal spiritual, pasal kembara kesedaran ni, ada beberapa lapisan dan lebih dalam lagi untuk kita bincangkan. Jadi pada mana-mana yang betul-betul menghayati kehidupan lah, baru akan memahami tentang spiritual journey. So ini bab yang ketiga, saya akan cerita pasal persoalan batin. Persoalan batin. Ini bagaimana saya mula menyedari tentang saya bertanyakan, siapa diri aku sebenarnya? Siapa Tuhan? Bagaimana rupa Tuhan? Kenapa kita kena solat? Nampak tak? Dulu saya punya kepala otak tu kan fikir entah apa-apa lah.
kan, macam-macam saya question tentang kehidupan. Semuanya saya memberontak, semuanya saya pertikaikan. Ha, diri saya yang dulu. So ni zaman kegelapan saya lah. Ha, masa zaman-zaman dulu kan, zaman remaja saya ni agak liar sikit. Ha, agak liar sikit. Bila budak yang jenis rebel ni memberontak kan, kehidupan dia penuh dengan kemarahan. Ha, sebab senang dalam erti kata yang mudah lah, saya sebenarnya daripada dulu hidup dengan kemarahan. Saya banyak benda yang saya marah dalam dengan diri saya. Saya banyak marah dengan orang luar. Saya banyak marah dengan kehidupan. Saya banyak marah dengan Tuhan. Ha, so itulah antara punca lah eh. Kita punya orang kata emotional pain. Ha, kita punya kesakitan emosi yang kita tak sedar, yang sebenarnya kita carry sampai kita dewasa. Itulah yang membuatkan kita mengalami penyakit-penyakit fizikal atau mental. Ini bab 5 kahwin. Ini saya menceritakan bagaimana saya masa tu mula-mula berkahwin. Okey, lepas tu masuk perkahwinan kedua. Saya bercerai, kemudian kahwin dengan suami saya yang baru. Tetapi tak sampai beberapa bulan saya mendirikan rumah tangga, suami saya yang kedua itu dijemput ilahi. Sedangkan waktu tu saya masih kata suffered from anxiety disorder. So waktu tu bagaimana saya menceritakan saya nak bangkit semula kan, dengan keadaan kita panic attack, sesak nafas, masih rasa weak, tapi tiba-tiba kita nak berdepan dengan orang kata pengalaman nak menerima berita kematian suami tu, agak mengejutkan lah. So masa ni cerita pasal anxiety disorder, bagaimana saya mengalami anxiety disorder waktu tu. Inilah bahagian kedua, bahagian 8 yang saya mula bertanyakan siapa aku, atau menceritakan siapa diri kita sebenarnya. Siapa diri kita. Ramai yang sebenarnya tak sedar, tapi ada juga yang sedar. Yang kita sebenarnya bukanlah badan kita ni, kita bukanlah fikiran kita, dan kita bukanlah perasaan kita. Kita adalah roh, roh yang masuk dalam badan ni, okay, yang dibekalkan dengan emosi dan juga fikiran untuk kita menjalani kehidupan sebagai manusia. Okay. Kita adalah, senang dalam kata yang mudah, kita adalah form of energy, tenaga. Okay. Siapa aku? Okay. Dan ini lah yang saya ceritakan mengapa kita yang manusia derita. Kenapa kita yang derita? Sebab apa? Apa punca buatkan kita derita? Sebab kita tak faham, kejadian kita yang zahir dan yang batin kita tak boleh bezakan. Sedangkan kita adalah kejadian manusia, atau dalam bahasa Inggeris disebutkan human being. Human being. You are being living in this human body. Kita adalah kejadian yang hidup dalam badan manusia ni, dalam jasad. So inilah antara yang saya ceritakan. Mana yang saya ceritakan? Ni. Saya akan ceritakan juga kat sini tentang duality, hukum duality. Okay, yang mana kalau kita faham kenapa kita ni derita, sebab kita tak faham konsep duality. Okay, sebab kita kena faham dunia ni ada dia punya keseimbangan dia. Okay, hukum keseimbangan maksudnya ada manusia, ada kejadian manusia. Ada zahir, ada batin, ada lelaki, ada perempuan, ada positif, ada negatif, ada jahat, ada baik, ada panas, ada sejuk, ada hitam, ada putih, ada kemarau, ada hujan, ada mati, ada hidup, ada bertemu, ada berpisah, ada hilang, ada jumpa, ada sakit, ada sihat, ada gembira, ada sedih, ada seronok, ada derita, ada kawan, ada musuh, ada datang, ada pergi, ada kembang, ada kuncup, ada keras, ada lembut, ada laju, ada lambat, ada licin, ada kesat, ada rugi, ada untung, ada gagal, ada lulus, ada mahal, ada murah, ada nipis, ada tebal, ada palsu, ada tulen, ada kosong, ada isi, ada panjang, ada pendek, ada racun, ada penawar, ada sah, ada yang batal, ada percaya, ada yang sangsi, ada sedar, ada lalai, ada sombong, ada ramah, ada surut, ada pasang, ada tajam, ada tumpul, ada syurga, ada neraka, ada yang ada dan ada juga yang tiada. Nampak tak? Ini baru sedikit saya senaraikan, tapi banyak tak terkiranya hukum duality dalam hidup ni yang kita tak perasan selama ni, yang kita duk persoalkan kenapa aku derita, kenapa aku derita. Kan? Sebab di mana ada derita, di situ juga ada bahagia. Cuma kita tak perasan. Kita manusia terlampau fokus sangat kepada hal-hal yang menderitakan, hal-hal yang menyakitkan, tanpa kita sedar banyak kebahagiaan yang kita sebenarnya alami daripada rahmat yang Allah dah turunkan. Kita tak faham tu. Penderitaan terjadi kerana kita belum menemui titik keseimbangan, the law of balance. Dekat situ. So inilah. Kalau ada sesiapa yang nak dapatkan buku ni, okay, cetakan kedua, doakanlah, tolonglah. Saya pun mengharapkan doa you all juga. Doakan semoga saya berjaya untuk republish buku Kembali Kesedaran yang kedua, supaya dapat
di apa manfaatkan oleh lebih ramai lagi kawan-kawan di luar sana yang nak memahami tentang kehidupan. Sebab pada saya buku ni sangat-sangat sentimental, sangat-sangat sentimental. Sebab itu dia tidak dijual di popular ke kedai-kedai buku ke, tidak dijual sebab dia hanya dapat kepada orang yang betul-betul nak mencari. Dia hanya dapat pada orang-orang yang betul-betul Allah dah buka hati dia dan yang dia sendiri tahu dia dah bersedia untuk nak memahami apa tu kehidupan, dah bersedia untuk nak mengubah kehidupan dia. Jadi buku ni sangat-sangatlah sentimentalnya dengan diri saya. Jadi saya tak tahulah kalau ada rezeki akan datang, benda ni dapat dijual dekat kedai-kedai buku yang besar ke, saya tak pasti. Tapi buat masa sekarang, apa yang saya mampu cakap, buku ni ada sentimental value, okay? Dan dia hanya dapat pada orang-orang yang memang Allah dah izinkan untuk dia nak memahami sesuatu tentang kehidupan. So ini pandangan saya tentang buku saya sendirilah. Tapi untuk orang lain yang dah baca, you all tanyalah sesiapa yang dah baca buku tu kan, siapa yang dah baca, bagi pandangan you all pada buku yang dah baca, yang you all dah baca ni. Okay, saya ceritakan tentang fikiran dan emosi. Bagaimana fikiran dan emosi tu berfungsi. So kita kena tahu apa yang kita fikirkan, itu yang kita akan boleh rasa. Okay, apa kita fikir? Kita fikir tentang hal-hal sedih, kita akan merasa sedih. Jadi tubuh badan kita akan mengeluarkan tingkah laku kesedihan tu. Kita akan menangis, kita akan berpeluk tubuh. Okay, apa yang kita fikirkan? Kita fikirkan tentang kemarahan. Apa emosi yang akan kita keluarkan? Rasa marah. Okay, rasa marah yang kuat. Apa tubuh badan kita yang tingkah laku yang kita akan keluarkan? Kita hempas meja, kita baling barang, kita pukul. Ini, okay, dia saling berkaitan. Tapi dia juga saling mempengaruhi. Contoh tubuh. Okey, bila tubuh, contohnya tubuh kita disakiti, kita kena pukul, contohnya kita kena pukul. Apa emosi kita rasa? Sakit. Apa yang fikiran kita fikir? Orang ni jahat, orang ni kejam, nampak tak? Dia saling berhubung. Dia saling berhubung. Sebab tu ada orang kata, ada yang cakap, bila kita fikir baru kita rasa. Sebenarnya kita, boleh jadi bila kita rasa pun kita boleh create fikiran. Okey, apa yang jadi pada tubuh kita pun boleh create emosi, boleh jadi fikiran. Okey, jadi yang menentukan ketiga-tiga benda ni adalah yang menentukan sama ada fikiran kita jernih atau tidak, emosi kita tu bersih atau tidak, tubuh badan kita tu sihat atau tidak, adalah ruh yang menguruskan ni. Jiwa yang menguruskan ketiga-tiga sahabat ni. Itu pentingnya. Yang kita kena faham. Yang menguruskan tiga benda ni adalah ruh kita, jiwa kita tu. Dan yang mentadbir jiwa kita dan ruh kita tu adalah Allah Subhanahu Taala. So inilah yang kita nakkan, kesedaran yang kita nampak. Kita kena tahu dari mana punca kita sebenarnya. Okey. Ni minda kolektif, fikiran. Okey. Secara terkumpul pelbagai-pelbagai idea, lahirlah pelbagai fikiran yang menghasilkan pelbagai emosi, marah, sedih, kecewa, bersalah, malu. Okey. Ni dah masuk kesedaran. Nampak kesedaran. Drama Queen. Ini cerita saya bagaimana dulu saya pun macam you all juga, sezaman dulu suka create drama dalam kehidupan. Lepas tu sedih sendiri, lepas tu salah kawan lain. Kemudian kitalah yang mangsa keadaan, kan? Kita yang dulu menjadi mangsa keadaan orang lain, buat kita orang lain yang apa tu, buat lakukan begini kat kita, kan? Kita menyalahkan orang lain. Padahal kita sendiri yang create benda tu, kan? Waktu kita sendiri menderita. Nampak tak? Apalah kita ni manusia. Kesedaran merupakan keadaan manusia secara alami, keadaan manusia secara alami berasakan penyatuan, oneness dengan kejadian diri dan seluruh alam. Maksudnya kita, kesedaran tu kita dapat capai bila kita tahu, kita sedar yang kita adalah menyatu dengan seluruh alam. Ini saya selalu sebut emotion. E, energy. Motion, pergerakan. Energi, tenaga yang bergerak, emosi tu, tenaga bergerak. Sebab tu emosi ni dia perlu dialirkan keluar, dineutralizekan, dia tak boleh simpan. Dia simpan dalam badan lama-lama jadi sakit. Ini kehidupan pada saat ini, dah masuk kehidupan pada saat ini. Ini cerita kekayaan, ini tadilah yang ceritakan cerita dan hubungan. Okay, bab saat ini panjang rasanya, bab yang 15 ni panjang sikit. Ini tentang penyakit. So ini merupakan apa ni, kita punya ni lah.
tenaga-tenaga, pusat-pusat tenaga yang ada pada apa dalam diri kita ni. Pusat-pusat tenaga ni yang kat sini dekat ubun-ubun, okey, ubun-ubun ini bahagian kita punya apa? Bahagian kita punya pineal gland. Okey, ini bahagian kita punya tekak. Okey, ini bahagian kita punya jantung, area jantung, area dada. Ini bahagian kita punya ulu hati. Ini apa 2 inci daripada bawah pusat, ini bahagian kita punya bawah macam tulang sulbi macam tu. Ini adalah pusat-pusat tenaga ni. Pusat-pusat tenaga ni dia kena mengalir dengan lancar. Kalau dia blok, dia akan menghasilkan penyakit. So ini semua ada membawa maksud. Okey. Ni pusat tenaga dasar. Okey, pusat tenaga dasar ni adalah tentang safety, keselamatan, security. Okey, rasa selamat tentang kehidupan dengan seluruh alam. Ini untuk hubungan kita dengan seluruh keseluruhan, dengan hal-hal keseluruhan, dengan hal-hal kehidupan. Okey, kita rasa selamat tak dengan diri kita? Rasa selamat tak dengan dunia? Okey, bagaimana dengan kita punya keuangan? Bagaimana dengan kita punya apa perlindungan? Selamat tak? Ini safety dasar. Kukuh tak kita ni? Stabil tak? Ini dia. Okey, pusat tenaga yang berwarna ini warna merah tadi ya, dasar. Basically warna merah. Ini pusat tenaga apa nama tu, jingga atau orange. Okey. Ini pusat tenaga di bawah kita punya 2 inci. 2 inci eh. You letaklah 2 jari bawah pusat. Kan, 2 jari bawah pusat. Macam ni letak 2 jari bawah pusat. Nah, kat situ. Titik je nanti. You akan jumpa. Okey. So ni jingga. Okey. Ni membawa maksud tentang hubungan you dengan orang sekeliling. Hubungan you dengan you punya mak, bapa, adik-beradik, pasangan, orang-orang sekeliling, okey ke tak okey? Kalau tak okey, energy dekat sini akan block. You akan create penyakit-penyakit daripada organ-organ yang bersangkutan dengan tenaga di sini. So di sini ada kaitan dengan you punya apa usus, you punya rahim, orang perempuan, berkaitan dengan kita punya apa sistem peranakan, sistem kesuburan di sini. Okey? Ini yang merah lebih kepada sistem apa ni? Perjalanan darah, sistem kita punya muscle, otot kita lah, kita punya sel-sel ni di sini. Yang ini kita punya pusat tenaga solar berwarna kuning. Okey, ni bawah lulu hati. Ini tentang hubungan kita dengan diri kita sendiri. Adakah kita ni jenis suka sabotaj diri kita sendiri? Kalau suka sabotaj diri kita sendiri, kita kurang motivasi, tak ada harapan, tak ada keyakinan tentang kehidupan. Okey, tak ada cita-cita, tak ada impian, dia akan block lah. Bila block kat sini tu yang create penyakit gastrik lah, GERD lah. Kadang-kadang masalah kebung perut pun boleh jadi kat sini. Ni masalah ni. Check balik hubungan kita dengan diri kita sendiri. Okey ke tak okey? Kalau pusat tenaga dekat sini block, okey, maksudnya akan berlakulah penyakit-penyakit yang kat sini. Masalah hati, masalah hati tu yang kadang-kadang toksik berlebihan. Lepas tu hati berlemak lah, masalah penyakit dalam hati, pankreas ke, masalah apa, limpa, mempedu dekat sini. Ini jantung, okay, ini dipanggil pusat tenaga jantung, warna hijau. Okay, ini ada kaitan dengan emosi, kaitan dengan rasa cinta, kasih sayang tanpa syarat. Okey, kita ni simpati, ihsan ketidak dengan orang, dan kita ni adakah semata-mata memberi kasih sayang tapi tidak menerima kasih sayang? Kita blok diri kita ke? Kita blok ke diri kita ni dekat sini? So kalau kita blok, kita susah nak memaafkan orang. Okey, sentiasa berdendam dekat sini, susah nak buka hati kita pada kasih sayang, rasa takut dikhianati sampai kita tak nak bercinta, sampai kita tak nak apa. Takut dilukai kan, jadi kita cakap aku tak nak bercinta. Sebab takut dilukai, takut ditinggalkan lagi, jadi dia tak nak bercinta. Tak nak bercinta, dia block lah. Dia block energi kat sini. Dia block energi kat sini, dia akan create penyakit-penyakit yang mana tenaga di sini berkaitan dengan organ paru-paru dan juga jantung. Dekat sini. Okay? Ini dia. So ini dipanggil pusat tenaga apa nama tu? Tekak. Pusat tenaga tekak, warnanya adalah warna biru turquoise macam tu, biru muda sikit. Okey, ni berkaitan dengan komunikasi. Okey, kalau you suka gosip dengan orang, you suka cerita pasal hal orang, you suka kritik orang, you suka menipu, okey, dia akan block. Dia akan block tenaga dekat sini dan you akan ada masalah untuk nak communicate dengan orang.
susah nak communicate. Kalau you communicate pun you tak pandai jaga bahasa, selalu melukakan hati orang nanti. Tapi kalau you punya dekat sini lancar, you akan pandai menguruskan you punya kata-kata bahasa you kat sini. Komunikasi you akan lebih bagus, you akan lebih kreatif. Ini tentang perhubungan juga. Okay. Alright, ini dipanggil pusat tenaga di bahagian apa ni, mata, third eye orang panggil, third eye ataupun apa, pusat tenaga, pineal gland lah. Saya tak ingat, ada banyak nama kat sini, third eye lah, ajna lah, okay, pusat tenaga dahi lah kan, dia dekat dahi, dekat antara you punya kening tapi kat atas sikit dahi, tapi kalau di bahagian dalam tu nak tahu dia dekat pineal gland. Okay, ini adalah mata ketiga. Ini tentang kita punya wisdom, kita punya macam hikmah yang kita dapat. Kita mampu melihat sesuatu perkara dalam kehidupan kita, situasi yang berlaku tu dengan penuh hikmah, pemahaman. Kita dapat melihat persepsi yang lain, dapat melihat iktibar atau pengajaran daripada apa yang kita nampak tu. Okay, so ni kalau ini kena balance. Kalau tak balance ni, nak pusat tenaga kat sini, kalau tak balance ni macam-macam lah. Kita jadi macam tak dapat nak selesaikan masalah, kusut, selalu buntu. Ni ada kaitan dengan masalah sakit kepala, migraine kat sini. Sebab apa? Tenaga dekat sini tertutup, terblok. Jadi itulah masalah-masalah yang susah, sampai buntu, tak tahulah macam mana nak selesaikan masalah semua kan. Lepas tu sakit kepala kat sini lah punca dia. Okay, pusat tenaga ni pun kena mengalir dengan baik. Ini adalah pusat tenaga, ini warna biru indigo eh. Okay, yang ni pusat-pusat tenaga ungu, ungu atau violet. Okay, dipanggil pusat tenaga mahkota. Ini adalah hubungan kita direct dengan Allah SWT. Okay, ini hubungan kita. So, connection spiritual, connection kita dengan ketuhanan. Okay, bagus ke tak bagus? Dekat sini. Adakah kita ni kurang yakin dengan Tuhan? Dia akan block dekat sini. Ini adalah connection. Ini kena open. Open. Fully submission. Ini connection. So, bila you ada hubungan yang baik, hubungan istimewa dengan Tuhan, akan mudahlah Allah akan alirkan tenaga, energi dalam badan kita, supaya tenaga dalam badan kita ni akan mengalir dengan lancar. Okay, so bila tenaga mengalir dengan lancar, dia akan mencipta medan tenaga yang besar, yang bagus. Okay, so insyaAllah kesihatan kita akan baik. Itulah. Okay, so kat mana sebenarnya? Dia sebenarnya nak tahu dekat mana, dekat saraf tunjang kita, tenaga-tenaga tu. Okay, tenaga tu kat saraf tunjang. Okay, so macam kat sini kan yang saya katakan tenaga mahkota. Tenaga mahkota di sini, hubungan kita dengan Tuhan. Okay, kelenjar. Okay, lepas tu dekat sini ada kelenjar pineal juga. Dia dekat dalam otak ni. Ada satu biji, macam biji apa? Biji kacang. Dekat tengah-tengah ni, pineal gland kat situ. Situ lah. Pusat tenaga di situ. Lepas tu dekat tekak ni, somewhere around here, ada tenaga di sini. Tenaga di sini, pusat tenaga di sini. Okay, yang berpusar-pusar. Okay, pusat tenaga di sini, yang berpusar-pusar di sini. Pusat tenaga di solar plexus, berpusar-pusar di sini. Plexus, organ, seksual berpusar-pusar di sini. Yang ni, di tulang sulbi kita yang dasar. Dia tenaga dia di sini. Di sepanjang kita punya tulang belakang ni ada saraf-saraf dia. Dia di sini tenaga tu. Yang kita tak nampak lah. Tenaga tu kan, tenaga kan nak nampak kan. So dekat sini lah. Jadi tenaga ni kena lancar. Bila tak lancar, dia akan block. Dia block jadi penyakit. Block kat sini jadi penyakit. Block kat sini penyakit. Itu dia. So kalau kita kenal, belajar diri kita dengan lebih dalam, kita akan tahulah macam ni kita nak uruskan diri kita eh. Ini insyaAllah lah Ini usaha kita untuk nak jaga kesihatan. Okay. Sebab tanggungjawab kita untuk jaga kesihatan badan kita, sebab Allah dah bagi kita lahir-lahir je sihat. Okay, jadi kita bertanggungjawab untuk jaga kesihatan kita. Kenapa kita kena sihat? Sebab kita ni banyak benda kita nak kena buat kat dunia ni, nak kena jadi manfaat pada orang lain, nak kena memakmurkan bumi ni. Jadi banyak manfaat, banyak tanggungjawab kita, tujuan kita kena selesaikan. Jadi kalau kita sakit, macam nak selesaikan benda-benda yang penting tu. Jadi kita insyaAllah, moga-moga Allah ni sentiasa beri kita kesihatan supaya kita dapat capai tujuan hidup kita. Okay. Alright, so yang last one, ni bahagian 4, bahagian 16, sejahtera dalam cinta. Okay, so adalah perkara-perkara tak selesai, 12 perkara yang saya dah kembangkan. Betul lah, 12 perkara macam mana kita nak sejahtera dalam cinta. Pertama ni, kita kena cinta dan hargai diri sendiri. Self love ni sangat penting. Yang pertama ni, macam mana kita nak merasa sejahtera dalam cinta. Kawan-kawan, kita kena hargai diri kita, kita kena sayang diri kita.
Okey, kita jangan buat perbandingan hidup kita dengan orang lain. Itu maksud kita self-sabotage. Kita rendah-rendahkan nilai sejati kita ni. Okey, kita tak pernah tahu apa yang pernah mereka lalui sepanjang hidup. Kita rasa macam diorang tu lebih baik daripada kita, sedangkan kita tak tahu bagaimana kesusahan mereka. Okey, kita mereka diorang pun sebenarnya tak tahu apa yang kita lalui sepanjang hidup ni. So perjalanan hidup kita ni masing-masing adalah eksklusif. Yang penting you kena stick dengan you own self. Love yourself first. Barulah you boleh sayang orang lain. Pertama kena sayang diri sendiri dulu. Dan nak sayang diri sendiri dulu, siapa yang mendatangkan rasa sayang tu? Daripada Tuhan. Bukan sayang tu daripada kita. Tuhan yang mengilhamkan kasih sayang tu, rasa cinta dalam diri kita, baru kita boleh sampaikan pada orang lain. Okay, sebab tu kita ni saling kait-mengait, saling hubung-hubung. Kedua, kita kena didik diri kita ni untuk fokus kepada sekecil-kecil nikmat pada saat ni berbanding dengan kekurangan yang ada dalam hidup. Jangan fokus pada kekurangan. Fokus pada nikmat yang ada, walaupun nikmat tu kecil je. Contoh, kita dapat mengedipkan mata. Itu pun nikmat, nampak macam kecil, tapi kita dapat bersyukur. Okey? Apa yang kita tumpukan akan menghasilkan daya tarikan. So, kita mampu mencipta keindahan dalam kehidupan dan dimensi ni. Okey, ketiga. Kita kena berani buat perubahan pada diri. Okey, kita tak boleh bertakung pada lopak yang sama. Kita ni umpama ilmu tau, kena sentiasa mengalir. Umpama air sungai. Mengalir je, terus mengalir. Kita tak boleh jadi macam lopak air, duduk kat lopak air jadi busuk lama-lama. Okey, lopak akan jadi busuk dan mudaratkan. Jadi seperti air sungai yang sentiasa mengalir, meredah kehidupan. Okey, kita kena keluar daripada zon selamat. Kita kena bentuk frekuensi tenaga. Begitulah gambaran kehidupan kita yang ada ketika jatuh dan bangun. Kita takkan mungkin kekal pada tempat yang sama. So, kuasa tertinggi iaitu Tuhan sentiasa membimbing dan melindungi pada saat kita nekat melakukan perubahan diri. So, kalau kita dah decide nak transform diri kita, ubah diri kita, percayalah Tuhan tu akan sentiasa guide kita. Dia akan bantu kita bukakan pintu-pintu jalan-jalan yang mudah untuk kita. Yang keempat, kita kena didik diri kita untuk berada pada titik keseimbangan. Macam yin and yang, seimbang. Kesedaraan, sederhana dan keseimbangan adalah kunci kepada keharmonian dan kejayaan diri dan alam ni. Maksudnya kena seimbang, sederhana, jangan berlebihan, jangan pula terlalu kurang. Kedua-dua sifat ni, berlawanan tu diperlukan sebagai pelengkap untuk mengenali diri kita sendiri secara sempurna dan menyeluruh. So, walaupun kita mampu berdikari, kita tak boleh menolak dan menafikan bantuan daripada persekitaran. Kadang-kadang ada setengah orang ni, dia jenis macam, aku boleh buat sendiri. Semua aku boleh buat sendiri. Tak boleh. Kita ni hidup masyarakat. Kita saling berhubung antara satu sama lain. Jadi kita memerlukan orang lain juga. Okey? Siapa kata saya ni tak ada masa sedih? Siapa kata saya ni tak ada ketika waktu marah, melenting, bad mood? Saya ada. Sama juga walaupun saya dah tulis buku. Ingat saya tak ada ke? Saya tetap manusia biasa. Jadi apa saya perlu buat? Kadang-kadang ada satu tahap saya perlu berjumpa orang. Saya perlu berjumpa guru saya, saya perlu mencari mentor. Kadang-kadang saya cari orang yang boleh terapikan saya, boleh counselkan saya. Walaupun saya boleh buat self-terapi sendiri, saya buat self-healing sendiri, tapi ada ketika saya memerlukan orang juga untuk bantu saya. Contoh, kadang-kadang badan kita ni rasa sakit, kita perlu berurut. Takkan kita nak urut diri sendiri, pergi nak cari orang yang pandai urut, betul tak? Jadi kita perlukan orang lain juga. Jangan kita sombong, kita rasa macam kita tak boleh perlukan orang lain dalam kehidupan kita. Okey, kita bukan tak perlukan. Kita dalam istilah jangan bergantung dengan orang lain. Tapi ada ketika bila kita memerlukan bantuan, mintalah bantuan. Okey, kita kena terima ada orang lain juga yang lebih pakar daripada kita. Kita ni bukan tahu semua benda dalam hidup kita ni, kan? Contoh macam kalau you all tadilah yang nak tahu macam mana nak faham yang tenaga dalam badan kita tu, bergurulah. Berguru, saya belum tahap boleh mengajar benda tu semua. Tapi untuk diri saya sendiri, saya faham setakat mana yang saya faham. Tapi kalau you all nak lebih deeper, nak faham benda tu pasal tenaga-tenaga cakra tu tadi, kan, yang tu you kena cari guru. Carilah ilmu kita ni. Okay, yang kelima, jangan menjerat diri dengan perasaan bersalah. Ni penting. Okay, perasaan guilty ni sebenarnya mengikat kita ni. Hentikan tabiat meletakkan kesalahan pada diri sendiri. Asyik kita yang salah. Tak ada macam tu. Kita kena maafkan diri kita, maafkan orang lain dan maafkan situasi. Kemaafan tu umpama bunga yang kita petik tetapi masih meninggalkan baunya yang harum. Kemaafan dapat menjernihkan jiwa manusia. So kita maafkanlah. Jadi sebenarnya yang ini pun part ni lebih banyak kena kupas. Sebab nak memaafkan ni bukan senang. Ini banyak benda, banyak kerja nak kena buat. Because memaafkan ni adalah byproduct, dia hasil. Hasil daripada kita membuat rawatan diri kita, self-healing. Barulah kita boleh memaafkan orang. Kalau kita tak merawat diri kita, kita tak akan boleh maafkan orang. Memaafkan ni adalah byproduct. Kita tak boleh simply cakap, okay, aku maafkan kau, settle. No. Kita kena buat self-healing, buat terapi beberapa kali, baru kita akan terbit rasa nak memaafkan diri dan memaafkan orang tu. Ini bukan senang yang maafkan. Keenam,
Kita kena berdamai dengan insan yang paling rapat dengan kita, sama ada pasangan atau keluarga. Pertemuan adalah sinkronasi yang mempunyai rahsia tersendiri. Kita bertemu dengan orang ni, dia ada sinkronasi tersendiri. Kita bertemu dengan si dia, bertemu dengan si Anu, itu semua ada sebab. Dia sinkronis dan melengkapkan semua kehidupan kita, pelajaran untuk kita, guru kepada kita. Dia bukan kebetulan. Sebenarnya kita yang memilih mereka tu semua, mereka hadir untuk membantu kita mengenali semula cinta sejati. Jadi kadang-kadang ada yang kata macam, oh aku pilih pasangan yang salah, kenapa aku lahir dan keluarga ni. Tidak, jangan begitu. Sebab ada perkara yang you kena belajar daripada pasangan you yang you rasa tak betul tu. Ada perkara yang you kena belajar daripada keluarga you yang you rasa tak harmoni tu. Ada banyak perkara. So dulu kalau you tahulah, saya sebenarnya pun ada masalah dengan keluarga juga. Ada masalah hubungan juga dengan keluarga saya. Tetapi benda tu saya rawat diri saya. Perlu rawat diri saya supaya saya boleh berhasil duduk dalam keharmonian. Walaupun ada ketika kita rasa marah balik, kita rasa macam merajuk hati, tapi kita kena untuk berani berdepan dengan situasi tu. Rawat diri kita supaya kita tak menambah-nambahkan drama dalam kehidupan kita. Okay, ketujuh. Okey, jangan kita menyesali dosa dan kesilapan secara berlebihan. Okey, macam saya kata, guilty ni pun guilty. Ini pun kita sesal sangat, menyesal pun tak guna. Kena berubahlah. Jangan asyik menyesal, menyesal, menyesal. Ya, aku dah buat dosa yang lama tu. Aku dosa dulu, aku buat tu, aku jahat, aku ni. Menyesal je tak sudah, tapi tak berubah. Dan jadi kehidupan ni menyesal je sentiasa. Tak ada perubahan, itu tak boleh. Okey, mesti berubahlah. Yang tu dah maafkan diri, minta ampun, taubat dah. Tinggalkan. Okey, itu adalah pelajaran kehidupan. Okey, kegagalan merupakan peluang untuk kita kenal kekuatan dan kelemahan sebenar yang ada pada diri kita. Kita ada potensi, kita ada kekuatan kita sebenarnya. Kelemahan tu pun pasti ya, ada. Tapi janganlah terlekat dengan kelemahan tu sangat. Okey, maafkan diri kita. Okey, janganlah kerana dosa kita dalam perasaan rendah diri sampai mati, jangan. Okey, kita kena bangkit jadi orang yang baru. Kita pedulikan apa yang orang nak cakap, orang nak buka aib lama kita ke apa. Biarkan. Mungkin mereka tu jahil, kita dah berjaya kan. Tapi kita tetap terus maju, jadilah diri kita pada saat ini. Yang dah lepas tu lepas. Semua orang buat dosa. Saya juga mengakui saya pun banyak dosa dulu zaman remaja kan. Aku lior kan. Jadi semua orang ada buat silap. Jadi kalau korang ni duduk dalam keadaan bersalah je, sentiasa bersalah, oh aku dah pernah buat tu dulu, aku buat ni dulu, aku berdosa, aku syirik ke apa, contoh macam itulah kan, you takkan boleh berkembanglah, maju ke depan. Jadi pentingnya maafkan diri you. Maafkan diri you. Okey, dosa tu Allah tu Maha Pengampun, ingat tu. Okey, kelapan. Kita kena sentiasa menjaga kesihatan tubuh, fizikal dan mental. Okey, ambil makanan yang bersih dan pelbagai. Okey, gunakan deria tak kular, maknanya naluri kita, insting kita yang munasabah untuk beri makanan pada tubuh dan jiwa ni. Keluarlah beriadah, kenali emosi, kan, macam-macam ni kita kena jaga. Ini semua ni kita bukti kita menghargai dan mencintai kejadian diri kita sendiri. Jaga kesihatan tubuh ni satu-satunya kenderaan. Badan kita ni kita punya kenderaan untuk kejadian manusia kita nak tunggang dalam dimensi dunia ni. Okey, kesembilan. Kesedihan pada sesebuah kehilangan atau kematian merupakan satu pelajaran. Ia tiada satu pun yang kekal kat dunia ni. Ia pun satu kesedaran yang kita perlu tahu. Termasuklah kesedihan tu sendiri. Kesedihan tu sendiri pun tak kekal. Setiap kesedihan akan diganti dengan kegembiraan. Kesepuluh, setiap kali kita berasa takut, ketahuilah bahawa itu hanyalah ilusi. Asal kejadian manusia adalah daripada semangat yang bersumberkan cinta, bukan daripada emosi takut. Emosi adalah perihal yang kita belajar semasa di dunia. Kita tidak akan bawa kembali ke dimensi asal. Maksudnya di alam roh. Bila kita di alam roh, balik pada alam roh, kita tak rasa takut. Okey, sifat kita di alam roh adalah lebih kepada perasaan rahmat, bliss, cinta, kasih sayang, macam itu. Ketakutan muncul dalam pelbagai bentuk dan penyamaran bagi menarik manusia lalai dari hakikat diri sejati. Sentiasa bertanya diri sendiri sama ada keputusan ini berlandaskan cinta atau takut. Actually, kalau kita berasa takut pun, kita kena terima yang kita ada rasa takut. Okey, jangan rasa macam, "Eh, kenapalah aku takut?" Lepas tu takut bila kita takut. Itu dah jadi macam cycle of fear. So, kita kena terima setiap emosi yang kita rasa. Walaupun ketakutan tu adalah ilusi yang kita baru je belajar dekat dunia ni, tetapi kita kena belajar untuk menerima ketakutan tu juga. Acknowledge, okey, aku sedang takut sekarang. Sebab dalam Al-Quran pun Allah dah kata, Allah akan suntik juga ketakutan pada jiwa manusia. Okey, dia akan hadirkan kelaparan supaya kita ni sedar diri kita siapa dan balik pada dia. Okey? Okey, yang ke-11. Nak habis. Okey. Ketahuilah setiap makhluk di dimensi ni terjadi daripada sumber yang satu. Okey, sekiranya kita menghina orang lain, kita sebenarnya sedang menghina diri kita sendiri. Mereka adalah refleksi diri kita. Maksudnya kita ni antara satu sama lain adalah cermin. Cermin antara satu dengan orang lain. Bila kita jumpa orang ni, kita nampak busuk pada dia, cuba kita tengok ada tak benda busuk pada kita. Kalau kita ni pandai muasabah diri, reflect diri, kita akan nampak sebenarnya pada diri dia tu ada di dalam diri kita juga. Jadi perbaikilah. Okey, jangan letakkan label perkara tu baik ke buruk ke apa kan. Biarkan benda tu berlaku sebagaimana dia nak berlaku, berhenti menghukum atau mengecam orang.
Okey, ini pun nasihat untuk diri saya sebab kadang-kadang saya ni pun terjatuh hukum kat orang juga. Ha, kadang-kadang saya pun terkecam orang juga. Jadi ini semua ni, buku ni pun kadang-kadang saya baca balik untuk ingatkan diri saya sebab saya pun manusia biasa. Okey, dan pada saya mencapai kesedaran sedar tu ada masa tak sedar juga. Ha, jadi kita pun sama-sama, saya pun perlukan circle, perlukan kawan yang sama-sama untuk ingatkan saya dan kita pun sama untuk ingatkan satu sama lain. Yang terakhir, ke-12, kita harus sedar bahawa manusia pasti berhadapan dengan saat sulit, keliru, sesat, takut. Nampak saya dah cakap tadi kan? Keliru kadang-kadang, sesat, takut, berasa tak selamat. Ini semua saya dah pun rasa juga. Tidak yakin atau buntu dalam kehidupan. So, halangan ini akan membuatkan kita goyang. Nilai dan keyakinan diri kita akan goyang. Tapi, antara tujuan hidup kita di dunia ini, okay, adalah menjalani pengalaman sebagai seorang manusia. Walaupun kita rasa semua perasaan-perasaan itu, kita kena akui kita adalah manusia. Mencipta, cinta dan mencapai apa yang diimpikan, semua perasaan timbul itu merupakan ilusi yang bersifat sementara. Okay, dia sementara. Okay, demikianlah pelajaran dan panduan yang dapat saya kongsikan. Okey, sehingga tiba masa aku pulang, aku lebih banyak pengalaman dan pengetahuan yang dapat aku lalui sepanjang menjalani kembali hidup ini. Setiap rentetan peristiwa pahit dan manis yang pernah aku alami suatu masa dulu adalah pelengkap kepada jalan kebenaran yang sedang aku lalui sehingga kini. Namun yang panjang dan pelik, nama yang panjang dan pelik kehidupan yang tidak sama seperti kanak-kanak lain, karakter aku berbeza bukanlah keganjilan yang sengaja Tuhan aturkan. Ini bukti perjalanan hidup manusia yang eksklusif. Okey, sebagaimana cap ibu jari kita yang berbeza antara satu sama lain, begitulah perjalanan dan pengalaman hidup setiap manusia. Tanda kematian juga belum tentu sama. Ha. Okey, hakikatnya sejahtera dalam cinta merupakan sifat yang telah wujud dalam kejadian setiap manusia. Keseronokan merupakan fitrah semula jadi bagi setiap kejadian Tuhan. Namun obsesi manusia terhadap dimensi fizikal ini, okey, dunia ni, yang membataskan keupayaan kita untuk merasai keseronokan dan kesejahteraan yang ada. Jadi kesedaran boleh mengubah tumpuan hidup manusia terhadap cinta. Tanpa kesedaran, manusia hidup dalam ketakutan dan kebimbangan. Hidup dalam kesedaran bermaksud menikmati kehidupan pada setiap saat yang berlalu dan berani membina cita-cita serta impian. Dari perspektif hidup yang berjuang untuk mengejar cita-cita kepada perspektif hidup yang memberi makna dalam mencapai cita-cita. Saat itu kita akan tahu bahawa hidup ini bersahaja jika kita sedar siapa kita. Sesungguhnya kesedaran mengulit kesedaran dalam cinta. Inilah. Habislah. So, epilog. Apa epilog yang saya cerita? Okey. Ni saya beritahu. Segala kefahaman dalam buku ini boleh berubah pada bila-bila masa. Jadi jangan terikat dengan buku ni. Okey, sebab you all punya kefahaman, you all punya kesedaran akan bertambah. Okey, ini adalah yang ni saya tuliskan buku ni dah beberapa tahun lepas yang lalu. 2018. Dah berapa? 2018 saya cetak. Cetak di 2018, saya menulis 2016. Bayangkan, tahun 2016 saya tulis. Nah, ini pengalaman masa 2016. Jadi sekarang dah 2022. Bayangkan betapa jauhnya. Jadi saya pun kata apa yang saya tulis ni sebenarnya makin lama makin berkembang, makin berkembang. Jadi you all pun kalau yang dah baca buku ni, you all punya pemahaman, pengetahuan you akan makin berkembang, makin berkembang. Jadi ini bukanlah buku yang mutlak. Okay? Ini buku yang orang kata macam nak mencetuskan saja you punya kesedaran. Nanti you akan terbuka lebih banyak pengetahuan, lebih banyak pengalaman, lebih banyak kesedaran. Nah, inilah dia spiritual journey yang you all kena aware berlaku dalam kehidupan kita setiap manusia yang sedar. Okay? Mungkin catatannya terpakai untuk individu yang masih mencari langkah pertama. You see, saya cakap tadi. Mungkin catatan dalam buku ni terpakai untuk individu yang masih mencari langkah pertama untuk memulakan pengemaraan sendiri, you punya spiritual journey. Ilmu itu luas dan tak bertepi. Kefahaman kita pastinya berkembang seiring dengan pengalaman yang Tuhan izinkan untuk kita tempuh nanti. Itu dia. So, again, aku bukan orang spiritual. Aku adalah kejadian manusia yang mengalami pengemaraan bebas dalam tubuh. Manusia tanpa manusia dalam tubuh manusia tanpa tertakluk pada mana-mana golongan, kumpulan, tarikat ke, kepercayaan ke, falsafah ke, liberal atau apa-apa sahaja yang you all nak labelkan. No. Saya, again, saya adalah manusia yang sama macam you all. Okay. Saya tidak suka berpegang pada mana-mana kumpulan, pada mana kefahaman, saya tak suka. Maksudnya apa yang ada sekarang, saya aware, saya dilahirkan sebagai seorang Muslim, seorang Islam, saya pegang dan saya respect agama tu dan saya jalani dia. Okey, dan saya tidak terikat dengan mana-mana pun kumpulan yang orang kata liberal ke apa, tidak. Itu bukan saya, sebab saya lebih apa-apa, saya percaya Tuhan tu tetap satu dan apa jua masalah dalam kehidupan saya, saya berbalik pada Tuhan yang satu. Itu je. Itu je yang saya pegang macam mana pun. Spiritual bukan golongan atau kumpulan. Aku tidak perlu menjadi spiritual kerana aku sememangnya spirit. Kita spirit, jiwa, roh. Spiritual tidak menjadikan kita bebas daripada dosa dan kesilapan. Ingat, apabila kita menjalani spiritual journey, apabila kita banyak kesedaran yang kita dah tempuh, jangan yakin yang kita akan bersih selama-lamanya. Kita tetap akan diuji dengan pelbagai peristiwa, insiden, kesilapan, kelemahan kita akan berdepan juga. Jadi jangan kata bila orang ni
apa sentiasa ingat Tuhan, oh dia ni sentiasa ingat Tuhan ni, oh dia ni ada hubungan yang baik dengan Tuhan ni, dia tidak terlepas daripada dosa dan kesilapan atau kelemahan juga. Okey, sebab apa? Itu adalah pengembaraan dia. Okey, itu adalah jalan cerita dia, jalan hidup dia. Dia akan tetap tempuh juga. Okey, kita kena kenal setiap kesilapan dan kebenaran itu sebagai pelengkap kepada kejalanan kita secara menyeluruh. Spiritual mengingatkan jiwa supaya sentiasa setia bersama diri sendiri ketika seluruh dunia mengecam kita. Kita semua adalah spiritual. Kita adalah spiritual. Spiritual bukan group. Kita semua adalah spirit. Kita semua adalah roh atau jiwa tu. Okey, kita semua adalah semangat dalam diri kita sendiri. Jadi bukan kata, oh dia ni orang-orang spiritual. Kadang saya kata, oh dia ni orang-orang spiritual. Dia dah jadi macam kelompok pula. Jadi macam golongan. Sedangkan dia bukan golongan. Spiritual bukan golongan atau kelompok. Kita semua adalah spirit sebab kita daripada spirit. Kita daripada roh. Jadi kita adalah sama je. Okey. Alhamdulillah kalau buku ni berjaya mengubah perspektif you all terhadap kehidupan. Okey, benarkan pengalaman kalian memberi kefahaman pada setiap penyampaian yang masih kurang jelas dalam catatan ini, ya. Letakkan pergantungan kepada Tuhan untuk mendapatkan bimbingan. Kalau tak faham maksudnya, kalau tak faham, minta petunjuk daripada Allah. Kadang-kadang you all baca you all tak faham. Okey, sebab apa? Ini yang saya ceritakan adalah pengalaman saya. Kadang-kadang you tak faham apa benda yang saya dah tempuh sebenarnya. Tapi once you dah menjalaninya nanti you akan faham apa yang dituliskan. Okey, so inilah dia sebesedikit ada dekat sejam jugalah saya ceritakan pasal buku ni. Okey, so itulah yang saya katakan, banyak pengalaman apa kata yang saya kupaskan dalam buku ni. Saya suka kan kata-kata mutiara kata daripada Buya Hamka ni, kalau hidup sekadar hidup kerja di rimba juga hidup, kalau kerja hanya sekadar kerja kerbau di sawah juga bekerja. Faham kan tu? Jangan takut jatuh. Kerana yang tak pernah manjatlah yang tak pernah jatuh. Kan, tak pernah panjat, jadi tak pernah jatuh. Jangan takut gagal, kerana yang tak pernah gagal hanyalah orang-orang yang tidak pernah melangkah. Kan, dia tak pernah bergerak. Jangan takut salah, kerana dengan kesalahan pertama kita dapat menambah pengetahuan untuk mencari jalan yang benar pada langkah yang kedua. See, it's very important this ayat. Yang melemahkan semangat ada dua perkara. Pertama, prasangka. Kedua, hati busuk. Ha, ingat tu. Ini daripada Jalaluddin Rumi. I'm a dust on the path of Muhammad, the chosen one. I want to sing like the bird sings, not to worry about who hears or what they think. The cure for pain is in the pain. Orang kata pemulihan kepada kesakitan tu, okay, adalah dalam kesakitan tu sendiri. Don't run away from grief or soul. Look for the remedy inside the pain, because the rose came from the thorn and the ruby came from the stone. Maksudnya jangan lari daripada kesedihan, wahai jiwa. Okey, tengoklah dia punya remedy tu, pemulihan tu dalam kesakitan tu sendiri. Sebab bunga mawar tu datang daripada duri dan batu rubi tu datang daripada batu tu sendiri. Jadi sakit tak benda tu kan sakit, tapi ada indah di sebaliknya. Okey. Saya suka. So inilah tentang saya. So alhamdulillah saya dah kupas buku ni. Okey, so you all, inilah buku yang saya pernah tulis tahun 2016 dan publish pada 2018. Dan saya minta you all doakanlah semoga dapatlah saya berhasil untuk nak republish untuk cetakan kedua dengan cover yang baru, okay, dengan wajah yang baru, okay. InsyaAllah mudah-mudahan, dan saya mengharapkan sesiapa yang dah dapat buku Kembali ke Zahra masa first batch, okay, semoga dia masih berada dengan you all, masih dapat beri manfaat, okay, dan boleh baca berulang kali pun sebenarnya untuk lebih faham, okay. So tahniahlah semua yang dah dapatkan, dan insyaAllah doakan semoga perancangan saya, kita tak tahu, saya pun tak nak janji bulan berapa, sebab dulu saya ada cakap bulan September, rupanya tak jadi. Jadi sekarang ni saya tak nak cakap bulan berapa kan, tapi saya bagi tahu yang saya ke arah untuk nak republish. Doakanlah kalau cepat ke lambat ke mudah-mudahan terjadi juga. Okay, so doakan lagi. Okay, terima kasih kawan-kawan yang sudi nak menonton video ni. Okay, ni saya dah kupas lebih lanjut ni. Moga dapat memberi manfaat kepada you all. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.